Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Di video kali ini saya kembali berkunjung ke salah satu daerah di Kecamatan Malangbong yang sudah sangat terkenal dengan kawasan agrowisata perkebunan buah stroberi. Daerah ini tepatnya berada di Kampung Pangkalan Desa Baru Dua. Namun, yang terkenal di masyarakat, buah stroberi ini disebutnya dengan buah stroberi bakom. Memang, Kampung Bakom itu berada di sebelahnya Kampung Pangkalan ini. Akan tetapi, mungkin saja ada beberapa petani atau pengusaha yang menanam buah stroberi ini di daerah Kampung Bakom. Untuk teman-teman yang memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai hal ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai hal ini. Lokasi Kampung Pangkalan atau Desa Baru Dua ini berada di sekitar pegunungan yang sejuk dengan ketinggian kurang lebih 1.100 meter di atas permukaan laut. Dan lagi, jarak dari pusat kota Malangbong ke Desa Baru Dua ini kurang lebih sekitar 8 km atau bisa ditempuh dengan kendaraan sekitar 20 menit. Nah, ternyata yang saya temukan di daerah Kampung Pangkalan ini tidak hanya menanam buah stroberi saja. Ada pula yang menanam berbagai sayuran, misalnya daun seledri, cabai, dan tanaman yang lainnya. Dari informasi yang saya dapat di Kampung Pangkalan ini, ada sekitar 5 pengusaha kebun stroberi. Dan alhamdulillah, saya bertemu dengan salah satu pemilik kebun stroberi ini. Baik Pak, bisnis ini sudah berapa lama dijalankannya Pak? Alhamdulillah sudah lumayan, sekitar tahun 2007. Oh 2007, oh iya iya. Sampai sekarang ya, alhamdulillah masih berjalan gitu. Oh iya Pak, kemudian ini sudah berapa banyak atau berapa luas kebun stroberi ini Pak? Kurang lebih yang dikelola sama saya dan petani sekitar 4 hektaran lah. Oh 4 hektar. Oke oke. Dan kemudian ini sudah banyak ya karyawannya. Ini udah berapa orang nih karyawannya di sini Pak? Karyawan 15 orang. Oh 15 orang. Baik. Sukses terus ya Pak dengan bisnisnya. Semoga kedepannya semakin lancar dan semakin maju. Terima kasih Pak atas informasinya. Produk buah stroberi organik yang beliau kelola ini, pemasarannya mulai dari pasar tradisional, supermarket, hingga sudah mencapai luar Pulau Jawa, diantaranya Banjarmasin, hingga Banda Aceh. Seperti inilah proses pemilihan dan pengemasan produk yang nanti akan disesuaikan dengan target pemasarannya. Dan saya pun menyempatkan untuk membeli buah stroberi organik ini dengan kualitas super sebanyak 1 kg. Dengan harga pada saat itu Rp30.000 per kilogram. Oke, sekarang kita coba ya buah stroberinya. Wow, ukurannya besar, kemudian warnanya merah merona. Kita coba bandingkan dengan buah koi yang merah besar. Ini perbandingannya itu segini, gede banget ya. Dan kita akan coba sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Seger, manis, dan daging pada saat musim pandemi seperti ini. Kita memang disarankan untuk banyak-banyak mengkonsumsi buah-buahan segar dan organik seperti ini supaya kita tetap optimal dalam menangkal berbagai virus, bakteri atau sumber penyakit lain.
dan sekarang kondisi ini sangat disayangkan oleh saya. Kurang lebih setahun yang lalu, waduk mini di Kampung Pangkalan ini pernah menjadi tempat favorit masyarakat. Sungguh berbeda sekarang, seperti sudah lama tidak terawat atau mungkin sudah dilupakan. Harapan saya mudah-mudahan ada yang segera peduli dengan kondisi seperti ini. Mengingat potensi keindahan alam di daerah ini sungguh luar biasa. Terima kasih teman-teman atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.